Seorang balita warga Klagen Selut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun menderita penyakit langka. Balita berumur 8 bulan tersebut didiagnosa penyakit kelainan jantung. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, pihak keluarga hanya bisa pasrah dan mengharap uluran tangan dari para dermawan. Pasangan suami istri Agung Setiawan dan Ayu Priyatin Nurmalasari, warga desa Klagen Serut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, hanya bisa pasrah ketika pihak medis memberitahu bahwa putrinya yang masih 8 bulan menderita penyakit langka. Putri kedua dari pasutri tersebut saat ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono lantaran mengidap penyakit Down Syndrome dan kelainan jantung. Sementara itu, pihak keluarga sebenarnya mulai mencurigai kelainan penyakit yang dialami oleh putri keduanya yang bernama Shanum Kalesia tersebut sejak 5 hari pasca lahir. Bayi mungil yang lahir pada bulan Juni tahun 2021 tersebut kerap merengek dan tidak mau minum ASI. Sehingga Agung dan Ayu Priyatin memeriksakan kondisi kesehatan anaknya tersebut ke dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter, jika bayi Shanum mengalami penyakit kelainan jantung dan Down Syndrome. Kalau misalkan dia pulang-pulang ya tetap di, yang keempat kalinya ini diare. Awalnya diare sama enggak mau mimik. Selama ini itu dari pus pemerintah, Mas. Cuman kalau saya setiap anak seperti itu kan rentan untuk batuk pilek, diare atau apa. Kalau saya berobat pasti ke dokter anak itu kan pakai uang pribadi atau kebutuhan yang lain-lainnya itu kan kalau pemerintah biasanya kan cuma di puskesmas sama rumah sakit. Agung dan Ayu tak dapat berbuat banyak dan pasrah serta berharap dari uluran tangan para dermawan. Ayah Shanum hanya bekerja serabutan yang kesehariannya bekerja di jasa poles cat mobil. Gaji yang ia terima dirasa tidak mampu untuk memenuhi biaya pengobatan anaknya ke rumah sakit yang khusus menangani penyakit jantung. Informasi yang kami terima tidak cukup di tingkat kabupaten atau rumah sakit di wilayah Madiun, tapi penanganannya bisa sampai ke Jakarta. Tentunya sampai saat ini teman-teman dari puskesmas ini sedang melacak kronologis ketika dirawat di rumah sakit, sehingga nantinya perawatan ini bisa tepat tertangani sampai di kemungkinan di rumah sakit di harapan kita, rumah jantung harapan kita di Jakarta. Untuk empati kami dari Polres Madiun Madiun Kota, semoga yang kami berikan dapat sedikit membantu dan meringankan keluarga. Kami juga mendoakan semoga cepat sembuh lah, bisa pulih seperti ini. Tova Pradana, JTV Madiun.